Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia. Kali ini saya akan unboxing HP Samsung A05. HP ini merupakan HP entry level dari Samsung yang baru saja rilis di akhir tahun 2023 ini. Yang mana HP Samsung entry level pada saat ini, dia sekarang sangatlah bersaing dengan HP entry level dari merek lainnya. Bahkan di sini saya mengatakan saya lebih memilih membeli HP Samsung entry level daripada HP-HP entry level dari merek lainnya, seperti HP Oppo A18 yang juga baru saja rilis. Di sini saya akan lebih merekomendasikan untuk teman-teman membeli HP Samsung A05 ini karena ada beberapa fitur yang lebih baik daripada HP Oppo. Nah, jadi teman-teman, di sini kita akan unboxing HP Samsung A05 ini. Di paketnya, di sini walaupun di dalam boxnya ini tidak ada charger, tetapi teman-teman jangan khawatir, ketika kita membeli HP Samsung A05, kita dipastikan akan mendapatkan kepala charger, yang mana di bagian sininya akan ada tulisan gratis travel adapter 25 watt. Jadi jika teman-teman tidak mendapatkan adaptor, silakan teman-teman tanyakan kepada penjualnya mana adaptor yang akan atau adaptor dari HP Samsung ini. Jadi teman-teman silakan tanyakan karena dia bundlingnya terpisah. Nah, selanjutnya di bagian sini ada tulisan Galaxy A05. Di sini untuk modul kameranya, dia modul kamera belakang, ada dua modul kamera belakang. Kemudian untuk kamera depan, di sini ada tulisan Samsung. Kemudian di bagian sampingnya ada tulisan Galaxy A05. Samping sebelah kanan tidak ada. Samping sebelah kiri ada beberapa IMEI. Kemudian di samping sebelah belakang juga tidak ada. Dan kita masih mendapatkan kartu bundling dari IM3. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja unboxing kartunya. Nah, ini untuk kepala chargernya, dia ada bundlingnya. Oke, kita taruh terlebih dahulu di sini. Kita mendapatkan kartunya. Untuk kartunya kita taruh di sini. Kemudian kita langsung saja unboxing HP Samsung A05-nya. Nah, di bagian sini di dalam kotaknya kita akan melihat kita mendapatkan apa saja. Nah, di sini ada kartu garansi dan juga buku petunjuk. Kemudian ada kabel charger, ya hanya kabel charger. Tapi di sini untuk kabel chargernya sekarang dia sudah menggunakan Type C ya, Type C to Type C. Oke, kita singkirkan lagi yang ini. Dan kita langsung saja lihat unitnya. Di bagian bawahnya kita langsung mendapatkan unitnya. Nah, di sini ada alat SIM injektornya. Nah, teman-teman bisa lihat HP Samsung A05 ini dia ada 3 varian warna ya. Ada 3 varian warna, yang mana dia ada 3 varian warna, yaitu warna yang hitam yang saat ini saya pakai, kemudian dia ada warna hijau, kemudian dia warna yang ketiga yaitu silver. Dan untuk ukurannya sendiri, di sini HP Samsung A05 ukurannya, layarnya itu dia 168,8 mm untuk panjangnya, untuk lebarnya dia 78,2 mm dan untuk ketebalannya 8,8 mm. Dan untuk bobotnya sendiri, di sini HP Samsung A05 hanya 198 gram. Kemudian di bagian atasnya, ini kamera depan, kita lihat. Di bagian atasnya di sini ada mikrofon. Teman-teman bisa lihat di sini ada mikrofon, satu buah mikrofon. Di bagian samping sini ada slotnya. Untuk slotnya dia sudah menggunakan triple slot ya. Jadi dua buah kartu dan satu buah micro SD. Nah, di bagian belakangnya ada headphone jack, ada mikrofon, ada untuk Type-C charger dan juga ada speaker. Nah, teman-teman, di HP Samsung ini walaupun dia entry level, hebatnya HP Samsung, dia mempunyai dua buah mikrofon. Jadi ada di bagian bawah dan satu mikrofon di bagian atas. Jadi untuk perekaman suaranya ini sangatlah baik ya. Kemudian kita langsung saja hidupkan HP Samsung A05-nya. Nah, teman-teman, untuk tampilan HP Samsung A05-nya, untuk tampilannya seperti ini.
Jadi teman-teman, HP Samsung A05 ini dia ada 3 varian RAM, yaitu 4/64 dibanderol dengan harga Rp1.500.000, RAM 4/128 dibanderol dengan harga Rp1.700.000, dan RAM 6/128 dibanderol dengan harga Rp1.900.000. Jadi cukup bersaing di kalangan HP-HP entry level lainnya. Yang mana dulu terkenal HP Samsung itu sangatlah pelit dengan RAM dan juga memori internal, tetapi di saat ini untuk HP Samsung A05 dia tidak berlaku. Nah, kemudian teman-teman di sini untuk ukuran layarnya sendiri dia 6,7 inci dan untuk chipsetnya dia menggunakan chipset MediaTek Helio G85 berbasis Android 13 One UI 5.1 yang mana nanti kita masih bisa mendapatkan update software selama 2 tahun ke depan. Dan kemudian untuk kamera depannya dia di sini 8 megapiksel, untuk kamera belakangnya dia di sini kamera belakangnya kamera utama 50 megapiksel dan juga kamera pembantu 2 megapiksel. Dibandingkan dengan HP kakaknya ini yaitu HP Samsung A05s, dia di sini untuk kameranya berbeda, dia ada 3 buah kamera, tetapi yang utamanya tetap sama saja, hanya dia ada 3 buah kamera ya. Dan kemudian untuk baterainya sendiri dia di sini menggunakan baterai 5000 mAh. Oke teman-teman, mungkin itu saja video unboxing HP Samsung A05 saat ini. Dan untuk video berikutnya akan saya buatkan beberapa tutorial tentang HP Samsung A05 ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share juga video ini dan juga subscribe channel Ubay Aulia.